ketika ada benang kusut di kepala kita, hadir agama untuk mengurainya. Betapa beruntungnya orang-orang yang bisa menjadikan agama sebagai pelipur laranya. Tak terbayangkan betapa damai hidupnya. Apakah kita harus beribadah tanpa henti? Apakah kita harus menapaki jalan seorang musafir yang belajar dari kisah perjalanannya? Jika memang itu yang harus dilakukan agar khasanah ilmuku bertambah. Jika memang itu yang harus dilakukan agar aku dapat merasa dekat dengan Allah, maka perjalanan ini bukan sesuatu yang harus diragukan. Makasih, nitip ya Pak. Sama. Weh, udah pada datang barangnya? Udah Kak. Sini, gue bantu bawain. Boleh. Jangan capek-capek lah Kak, kan lagi puasa nih. Ya gue juga pengen capek biar dapat berkah dari Tuhan. Gue makasih banget sama teman-teman katedral yang udah bantuin buat bagi-bagi takjil di Istiqlal ini. Sama-sama Kak. Ya. Lagian juga kan kita juga saling membantu ya Kak tentunya. Ya. Sama-sama untuk mencari berkah dari Tuhan juga. Dan juga biasa juga teman-teman terus nih Kak, biasa juga ya, saling bantuin di katedral Kak. Iya. Jadi kita saling membantu aja. Ya. Itu harus saling membantu. Betul. Yuk kita begini dalam. Boleh, boleh. Rasanya sangat menenangkan mengetahui sesama saudara beragama saling membantu untuk kenyamanan beribadah satu sama lain. Pada akhirnya kita pun sama-sama menjadi keberkahan dalam mengejar kebaikan. Apakah batasan toleransi itu? Apakah karena kita melakukan ibadah, akhirnya kita memaksa setiap orang untuk juga mengikuti peraturan kita? Sebaiknya saya menanyakan hal ini kepada Prof. untuk memastikan sejauh apa toleransi yang baik antar umat beragama. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam, Mbak. Yang pun ngagetin aja. Maaf, Mbak. Kalau nggak salah, yang mau ketemu dengan Prof ya? Iya, betul. Saya Mbak ingin bertemu dengan Prof. Oh iya, mari. Oke, baik. Assalamualaikum Prof. Ini mbaknya yang mau bertemu dengan Prof. Assalamualaikum Prof. Oh iya, apa yang bisa bantu nih Adinda ini? Maaf Prof, saya permisi dulu. Terima kasih ya Mbak. Sama-sama. Oh iya Prof, jadi sebelumnya saya berterima kasih banyak ya Prof. Uh-huh. Karena sudah bersedia bertemu dengan saya pada hari ini. Sebelumnya Prof, bagaimana kabarnya? Ya Alhamdulillah ya, kita penjaga masjid ya beginilah adanya. Jadi maksud dan tujuan saya bertemu dengan Prof, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan nih Prof. Sebenarnya apa sih Prof makna berpuasa dalam bagi umat muslim?
dan mengapa akhirnya ada saja yang menggunakan puasa ini sebagai senjata toleransi untuk memaksakan kehendaknya pada orang lain, maupun itu sesama umat muslim ataupun umat agama lain. Iya, saya kira orang berpuasa itu harus arif ya. Bagus pertanyaannya ya. Sambil berkeliling-keliling bagaimana, Bro? Iya, boleh. Sambil lihat perpustakaan kita ini. Ini banyak buku-buku langka loh di sini. Oh, oke. Okay. Jadi, di tempat-tempat lain mungkin susah. Ini saya salut ya, koleksi kita ini sangat bagus ya. Arinda dari mana? Dari rumah, Bro. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya, Prof. Iya, kalau bisa dia bertemu dengan saya. Bisa ke sini ini. Bagus lah. Jadi memang Ramadan ini kompleks ya. Jadi pertanyaan tadi itu menarik itu memang karena Ramadan ini betul-betul bulan toleransi. Apalagi di Indonesia kan. Betul. Coba bayangkan Indonesia yang seperti ini kita susah menemukan. Jakarta contohnya ya. Warung-warung terbuka seperti sebelumnya kan kita nggak lihat. Jaranglah terlihat. Ya, kalau dulu di mana-mana orang merokok. Sekarang pun kita nggak melihat orang merokok di sembarang tempat. Di kantor kan semua orang minum kopi. Kawan-kawan kita yang non-muslim pun juga tidak minum kopi demonstratif di depan meja kita kan. Jadi, walaupun dia tidak beragama Islam, tapi dia merasa seperti berpuasa juga. Karena begitu toleransi terhadap orang berpuasa kan. Nah, jadi ini kan indah tuh. Di hotel-hotel, didandanin, ada mirip masjid, ya kan. Dan di situ juga ada memberikan buka puasa. Menariknya, memberikan buka puasa itu kan bukan muslim ya, ada non-muslim di antara mereka itu. Jadi, rupanya teman-teman kita itu ikut berbangga, ikut merasakan, gimana ya rasanya itu memberi makan bagi orang yang lapar, tanpa melihat itu adalah praktek agama, kan. Dan kita juga di Istiqlal, ya, seringkali ada yang, Pak, boleh nggak kami beri buka puasa? Tapi saya bukan muslim. Boleh. Memberi makan terhadap orang yang lapar. Agama Anda kan menganjurkan seperti itu. Jadi kita nggak menolak kalau ada, misalnya perusahaan swasta. Perusahaan swasta itu kan orangnya kan mungkin bukan muslim. Tapi besar loh bantuan mereka itu. Saya selama 3 hari, Pak, memberikan bantuan untuk buka puasa. Masya Allah. Ya, jadi inilah satu bentuk toleransi yang bisa kita pelajari dalam bulan suci Ramadan ini. Dia tidak beragama Islam, tapi dia merasa seperti berpuasa juga, karena begitu toleransi terhadap orang yang berpuasa, kan. Inilah satu bentuk toleransi yang bisa kita pelajari dalam bulan suci Ramadan ini. Dari berpakaiannya pun juga, kita lihat ada apa ya, toleransi di situ. Aku nggak boleh berpakaian seperti ini, nanti aku menjadi bahan intipan orang yang berpuasa, pahala puasanya kan bisa berkurang. Jadi mereka juga bertoleransi, aku nggak boleh pakaian seronok karena teman-teman kita yang sedang berpuasa. Nah itu praktek itu banyak sekali, di kampus-kampus kita sering lihat kan. Loh, kok kenapa? Ya, aku nggak, udah lah. Kantinnya kan juga tidak terbuka lebar ya kan. Dan teman-teman kita non-muslim juga itu kan kadang-kadang ada yang ikut berpuasa juga, saya belum makan loh. Nah. Jadi demi untuk toleransinya, kan kalau makan sendiri itu mungkin nggak enak ya. Jadi udahlah nanti pulang ke rumah. Nah, saya melihat situasi seperti ini jarang kita temukan di luar negeri. Nah inilah Indonesia ini yang perlu kita biaskan kepada negara-negara manapun juga ya kan. Bahkan ada seorang menulis disertasi ya, di Amerika ya, Ramadan di Indonesia. Dia melihat betapa toleransinya umat Islam di Indonesia itu. Contohnya, anak-anak kecil, anak-anak SD itu pukul-pukul apa itu namanya itu kaleng-kaleng atau bekas panci-panci itu ya, panci bekas sahur, 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 nggak ada yang marah, bahkan berterima kasih kan jam 3 malam. Coba bayangkan orang pukul kaleng ya panci-panci bekas itu di jam 3 malam orang sedang tidur kan. Ini malah berterima kasih. Terima kasih anak ya, dibangunin.
Coba kalau di tempat lain, ada yang pukul-pukul begitu, ini melanggar hukum loh. Itu pidana kan mengganggu ketenteraman orang lain. Nah ini kita tidak, malah berterima kasih. Nah saya kira situasi emosional seperti ini juga perlu kita pelihara ya. Dan sebaliknya juga, pada saat hari-hari besar agama-agama lain, umat Islam Indonesia itu kan juga sangat aktif berpartisipasi kan. Misalnya kita melihat ada ikut menenteramkan teman-teman kita yang melakukan acara Natalan atau acara-acara misalnya di Bali kan, ada kan nyepi. Umat Islam situ kan juga ikut nyepi. Ya, kenapa? Ya kami harus cuma satu kali setahun kok, masa kita nggak bisa melakukannya. Nah, ini indah sekali. Maka itu teman-teman kita di luar negeri itu, saya tidak pernah melihat negara seperti Indonesia ini. Luar biasa. Negara kita, negara Pancasila seperti ini, memang bukan negara Islam dalam arti negara Islam gitu ya. Tetapi substansi ajaran Islam itu, jangan-jangan kita lebih Islami daripada orang yang menggunakan merek negara Islam ya kan. Kita tahu banyak tuh negara Islam, tetapi hancur-hancuran sampai sekarang. Kita tidak menggunakan merek negara Islam, damai. Semua orang melakukan kegiatan Islamnya tanpa ada hambatan sekalipun, sedikitpun. Boleh Profesor sendiri untuk menjelaskan nilai sosial dalam puasa, Prof? Subhanallah, nilai sosial dalam puasa itu ya. Pertama, bagaimana sih rasanya lapar? Nah, bayangkan kalau kita menjumpai suatu masyarakat. Dia pingin makan tapi nggak ada makanan. Dia pingin minum tapi nggak ada minuman. Perasaan orang itu persis seperti ketika saya berpuasa. Tergetar di situ hati kita ya. Ini saya hanya dari jam 4 sampai jam 6 sore puasa. Ini sudah 2 hari nggak makan. Nggak ada yang bisa dimakan. Bagaimana rasa laparnya itu kan. Jadi berpuasa itu ikut merasakan bagaimana laparnya seorang miskin. Mau makan tidak ada makanan. Makanya kita tergerak hatinya untuk menolong mereka kan. Itu fungsi sosialnya. Oh iya Prof. Saya baru ingat Prof bahwa tadi saya berpapasan dengan teman-teman Rokris yang membantu untuk menyiapkan takjil untuk berbuka puasa. Rasanya indah sekali ya Prof melihat antar umat beragama saling membantu dalam kebaikan. Tapi dalam Islam Prof, sejauh apa rasa toleransi antar umat beragama dan apa batasannya ya Prof? Iya, kita itu toleransi ya. Bagaimana bahasa Indonesianya itu toleransi itu? Toleransi itu bukan ikut secara total agama yang dianut oleh teman-teman kita. Tapi kita tetap bekerja sama dengan mereka tanpa harus mengikuti ajaran mereka. Sama juga, mereka itu berbuat baik kepada kita kan. Seperti tadi yang saya katakan, faktanya ada orang non-muslim memberikan bantuan buka puasa terhadap saudaranya, saudara sebangsanya beragama Islam di sini ini. Ya. Jadi itu kan wujud apa ya? Wujud kebangsaan yang sangat kuat. Nah, jadi kalau kita balik nanti pada satu saat juga saudara kita yang non muslim itu membutuhkan bantuan dari kita, kan bisa. Ya. Kalau kita di rumah, saya di rumah misalnya kan kita ada teman-teman dari agama lain ikut selamat ya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, kita makan bareng ketupat kalau ada kan. Jadi enak tuh, lintas agama datang ke rumah kita itu memberikan ucapan selamat. Pada saat yang bersamaan juga kita nanti diundang pada saatnya. Sepanjang itu bukan ritual keagamaannya, boleh kita ikut. Tapi kalau itu acara ritualnya, doa-doanya, ya jangan kita ikut. Sama dengan presiden kan, acara Natalan kita datang. Tapi kita tidak ikut acara doanya. Ya, acara non-ritualnya itu boleh. Ya, saya kira itu. Bagus sekali, banyak yang bisa kita pelajari. Toleransi di Indonesia ini. Jadi toleransi itu bukan berarti menyamakan semua agama sehingga kita bisa keluar masuk agama satu dengan agama yang lain. Tidak. Tetap istiqamah pada agama kita. Teman-teman kita itu istiqamah pada agamanya. Tapi kita kerjasama dengan baik. Itu toleransi. Toleransi itu adalah kita. Toleransi itu bukan mereka. Saya kira lebih baik kita cari tempatnya yang bisa kita duduk bareng ya. Oke, baik Prof. Oke. Ya, perpustakaan di sini banyak isinya ya. Ada buku agama, ada buku sosiologi, bahkan ada buku eksakta. Dari anak-anak sampai perguruan tinggi kan di sini dari TK sampai
tingkat PhD doktor di sini kan ada ya. Jadi perpustakaannya lengkap. Luar biasa ya, Prof. Oh iya, Prof. Ya. Melanjutkan pertanyaan nih, Prof. Apakah saling membantu mereka dalam menjalankan ibadahnya membuat kita ini mengakui ajaran agama lain, Prof? Enggak, saya kira toleransi itu bukan memberikan pengakuan, bukan dalam arti memberikan pembenaran ya, tetapi memberikan pengakuan. Kalau pembenaran itu artinya kita membenarkan semua agama yang ada sehingga bisa pindah-pindah agama kan. Tapi kalau kita memberikan pengakuan, kita mengakui bahwa dia adalah agamanya. Seperti itu, tapi kita juga agamanya tetap pada pendirian kita yang pertama kan. Jadi pembenaran, pengakuan berbeda. Toleransi itu memberikan pengakuan, tidak memberi pembenaran. Karena kalau memberikan pembenaran berarti semua agama sama. Tapi kalau memberi pengakuan, tetap agama kita anggap benar. Mereka juga menganggap agamanya benar, tapi kita saling mengakui satu sama lain. Jadi tidak boleh saling mengingkari satu sama lain. Nah itu yang kita maksudkan dengan konsep toleransi di Indonesia ini ya kan. Bagus ya, Ananda apa, Adinda tadi itu pertanyaannya juga proporsional ya. Ini mahasiswa ya? Iya, betul. Alhamdulillah. Jadi kita bicara tentang bulan suci Ramadan ini, bulan kasih sayang ya. Maka itu kita tidak boleh atas nama Ramadan, atas nama puasa, kita mengeksploitasi puasa itu sebagai alat untuk menghantam orang, mendiskreditkan orang yang tidak berpuasa. Kita tidak boleh melakukan anarkisme atas nama puasa. Orang yang beradab itu, bagaimana menarik benang dari tepung? Benangnya terambil tanpa merobohkan tepung itu sendiri. Cara yang berdakwah paling bagus itu, bagaimana merubah keadaan tanpa menimbulkan persoalan baru. Ya. Tapi kalau kita merubah keadaan tapi menimbulkan persoalan baru, sama saja dengan menyelesaikan satu persoalan tapi menimbulkan persoalan baru. Cara yang terbaik adalah bagaimana menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah lain. Bulan puasa ini, Adinda ya, sangat penting sebagai bulan toleransi, bulan beradab, bulan berkasih sayang, ya, bulan untuk saling mengasihi satu sama lain, dan bulan untuk memperbaiki kualitas spiritual kita selama ini mungkin dangkal, menjadi lebih beradab sekarang. Bulan Ramadan ini pokoknya bulan pembelajaran untuk kita semuanya. Dan kita juga bersyukur, saudara-saudara kita yang non-muslim juga di Indonesia ini sangat toleran, seperti juga yang saya sampaikan tadi ya. Pengalaman kita itu banyak sekali di Indonesia ini yang sangat mengesankan orang luar. Kok Indonesia bisa seperti ini ya? Ya itulah Indonesia itu. Ya. Teman-teman kita itu merelakan diri untuk menunda waktu makannya daripada makan di atas meja di kantornya, semua di sekelilingnya orang berpuasa kan. Kan enak tuh. Ya. Atau restoran ditutupkan ada kain hitam tuh untuk memberikan fasilitas kepada mereka non-muslim untuk makan siang. Karena kalau tutup semua restoran, bagaimana makan siangnya mereka? Apakah berdosa memberi makan mereka? Pengusaha kantinnya kan muslim. Kalau yang diberi makan itu adalah orang yang tidak berpuasa. Kalau yang diberi makan itu adalah orang yang musafir. Ya, orang musafir itu kan punya hak untuk tidak berpuasa digantikan di hari lain. Kan? Kalau orang yang diberi makan itu adalah anak kecil yang memang belum wajib puasa. Kalau yang diberi makan itu adalah orang yang sakit, memang ada udzur untuk tidak berpuasa. Kan tidak berdosa kan. Nah itulah yang tadi yang kita sampaikan ya. Orang yang berpuasa itu harusnya menampilkan toleransi, kasih sayang. Tapi juga pada sebaliknya, orang yang tidak berpuasa hendaknya menghormati orang yang berpuasa. Nah kita di Indonesia ini benar-benar bangsa yang beradab ya. Mereka tidak beragama Islam, tetapi toleransinya luar biasa. Tidak mempertontonkan di depan publik kalau dia merokok, dia makan. Bahkan teman-teman kita itu kadang-kadang malu. Bahkan ada yang ikut puasa, aku ikut puasa walaupun tidak beragama Islam. Itu haknya kan, untuk merasakan apa yang kita rasakan. Nah itu. Ya. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya, Prof. Okay. Bagaimana caranya agar kita dapat membuat Ramadan ini lebih bermakna bagi sesama manusia, Prof? Jadi memang Ramadan ini memang dianjurkan kita untuk melakukan prestasi-prestasi spiritual, ya kan? Dianjurkan ngaji, ya. Itu seperti menara-menara masjid kita kan banyak ngaji itu, ya. Kemudian juga menolong sesama. Kemudian juga
menahan diri untuk berbicara, mengontrol mata, mengontrol telinga. Saya kira itu banyak cara yang kita bisa lakukan untuk mengendalikan diri kita sehingga kualitas puasa kita itu bisa menjadi sangat oke, ya kan. Termasuk juga ya, jangan sampai kita nanti mengumbar aurat kita, akhirnya menyebabkan orang lain nanti melihat kita itu terpengaruh ya, terpancing, dan itu bisa mengurangi pahala puasanya, ya kan. Dan yang paling penting juga nanti ya, pada bulan suci Ramadan ini, lakukanlah bisnis yang putih ya. Janganlah ada bisnis-bisnis yang mengandung penipuan atau warar. Kita tahu bulan suci Ramadan ini kan dinamika penjual dan pembeli itu sangat aktif ya kan. Peredaran uang Ramadan itu menurut Bank Indonesia itu luar biasa. Mana mau mudik, ya. Itu luar biasa perkembangan ekonomi dalam bulan suci Ramadan. Tapi saya ingatkan, demi untuk kualitas puasa kita, jangan sampai mempraktekkan ekonomi yang hitam. Ada unsur waratnya, penipuannya, manipulasinya, dan seterusnya. Mari kita mencari rezeki yang halal, thayyibah, mubarakah pada bulan suci Ramadan ini. Maka insya Allah puasa kita itu akan sangat istimewa. Hadindah. Ya. Masya Allah, terima kasih banyak ya Prof atas penjelasannya. Setelah mendengarkan penjelasan dari Prof, saya jadi lebih mengerti. Rasanya akan sangat indah sekali ya Prof jika toleransi antar umat beragama ini saling mendukung dalam kebaikan. Sekali lagi terima kasih banyak ya Prof atas penjelasannya. Oke, terima kasih ya atas kunjungannya ke sini. Saya mohon pamit ya karena ada janji ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Islamis pertama toleransi sesama umat Islam karena perbedaan-perbedaan yang tadi. Karena di Indonesia ini yang ada bukan hanya umat Islam, tapi juga banyak umat yang lain, ya kan? Agama-agama lain juga ada, kemudian keyakinan-keyakinan yang lain juga ada, kita hormati. Jika didasari cinta dan toleransi, maka mungkin kita benar-benar dapat menjalankan misi sebagai rahmatan lil alamin. Metro TV